Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabih amma ba'du. Menyikapi situasi sekarang ini yang benar-benar sangat menyita pikiran dan tenaga kita, menjadi perbincangan di mana-mana dan juga menjadi keresahan kita semuanya, yaitu dengan adanya virus corona atau COVID-19. Sudah banyak langkah-langkah yang diberikan sebagai upaya ikhtiar kita. Maka kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah menyempurnakan ikhtiar kita. Kita sempurnakan ikhtiar kita. Kita sempurnakan dan kita maksimalkan usaha-usaha lahiriah kita di dalam menghindari penyebaran virus tersebut. Dan kemudian jangan lupa tetap bergantung kepada Allah, banyak berdoa, mohon perlindungan kepada Allah agar Allah hindarkan dari segala hal yang tidak kita inginkan. Karena mutlak kita yakini sehat atau sakit semuanya adalah atas izin Allah. Orang-orang yang terkena virus tidak lain dan tidak bukan kecuali memang sudah Allah takdirkan terkena. Dan orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang memang Allah takdirkan dan Allah tetapkan selamat. Dalam upaya ikhtiar kita ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu mari perbanyak sedekah. Ya, perbanyak sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah untuk bersedekah. Jangan ditunda-tunda, segeralah untuk sedekah. Karena bala bencana itu tidak akan bisa mendahului sedekah. Artinya kalau kita sudah sedekah, insya Allah akan dijauhkan dari segala bencana, segala musibah, segala penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Itulah makanya saudara-saudaraku sekalian yang sudah melakukan banyak upaya-upaya, usaha-usaha, ikhtiar-ikhtiar yang lain, coba satu hal kita koreksi dalam diri kita, sudahkah kita perbanyak sedekah? Kalau belum, ayo kita mulai sedekah, kita sisihkan sebagian harta kita, sebagian uang kita, sebagian yang kita cintai, yang kita miliki, kita ikhlaskan untuk diberikan kepada orang lain. Keikhlasan itu mungkin berat, tetapi kita akan mendapatkan feedback dari keikhlasan kita, balasan dari keikhlasan kita juga setimpal, bahkan lebih besar daripada pengorbanan keikhlasan kita mengeluarkan sebagian harta kita. Banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, apalagi di saat masa-masa social distancing sekarang ini. Mungkin ada saudara-saudara kita yang biasanya mendapatkan penghasilan harian, pemasukan harian, ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Padahal mereka setiap hari harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah itulah makanya mari kita sejenak merenung sehingga kita bisa merasakan mungkin apa yang sedang mereka rasakan. Dan disitulah kita coba untuk melawan ego kita, mengikhlaskan sebagian dari harta kita, walaupun sebenarnya kita sendiri juga membutuhkan, untuk kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tentu sangat besar pahalanya. Dan yakinlah bahwa sedekah yang kita keluarkan itu tidak mengurangi sedikit pun harta kita. Mana kosot sodakotun mimal, tidak akan berkurang sodakoh berupa harta. Artinya apa? Harta yang kamu sedekahkan itu tidak akan mengurangi kekayaanmu, justru malah semakin menambah aset kita yang mungkin seolah-olah tampak mata uang yang kita keluarkan itu sudah lepas dari diri kita, padahal sejatinya itu adalah merupakan aset kita yang kelak akan kita simpan dan akan kita jumpai di akhirat nanti. Selain itu, Allah berjanji kepada hambanya, siapapun yang mau bersedekah pasti akan diganti oleh Allah. Pasti akan diganti oleh Allah. Tidak ada cerita orang yang miskin gara-gara sedekah. Tidak ada cerita orang yang menderita sengsara gara-gara sedekah. Justru yang ada, orang yang senang bersedekah maka akan semakin dilimpahkan rezekinya, dilimpahkan keberkahan-keberkahannya. Mungkin rezeki tidak hanya berupa uang, tetapi juga kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sebagainya.
Itulah dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kepada teman-teman semua, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Kita sempurnakan ikhtiar kita agar Allah lindungi kita dari segala bala bencana, segala penyakit dengan cara bersedekah. Yuk tengok dalam diri kita, apa yang kita miliki, apa kira-kira yang bisa kita sedekahkan untuk orang lain. Banyak cara yang bisa kita lakukan ketika kita ada niat untuk bersedekah. Dan yakinlah bahwa sedekah itu sebagai umpan untuk rezeki kita selanjutnya. Di situ Allah ridho, Allah senang kepada orang-orang yang bersedekah. Bahkan suatu ketika ada di dalam riwayat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung di muka bumi ini yang begitu kokoh, begitu kuat, sehingga bumi yang tadinya tanpa gunung ini bergoyang terus. Kemudian setelah Allah ciptakan gunung, bumi ini jadi tenang, jadi stabil. Di situ malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, betapa kuatnya gunung itu? Adakah ciptaan-Mu yang lebih kuat daripada gunung, ya Allah?" Allah menjawab, "Ada wahai malaikat. Ciptaan-Ku yang lebih kuat daripada gunung adalah besi." Lalu malaikat bertanya lagi, "Ya Allah, ada enggak ciptaan-Mu yang lebih kuat daripada besi?" Allah menjawab, "Ada. Ciptaan-Ku yang lebih kuat daripada besi adalah api. Karena besi bisa leleh, bisa menjadi adonan bubur ketika dipanaskan dengan api." Lalu malaikat terus bertanya, "Adakah yang lebih kuat daripada api, ya Allah?" Allah mengatakan, "Ada, yang lebih kuat daripada api ciptaan-Ku adalah air. Karena api yang membara bisa mati tersiram oleh air." "Lalu apa, ya Allah, yang lebih kuat daripada air?" kata malaikat. Allah mengatakan, "Yang lebih kuat daripada air ciptaan-Ku adalah angin. Karena air yang tenang, air laut yang tenang itu bisa bergolak menjadi gelombang badai karena diterpa oleh angin." Dan malaikat tidak berhenti sampai di situ. Malaikat terus mengejar, "Ya Allah, adakah yang lebih kuat daripada angin ciptaan-Mu?" Allah menjawab, "Ada. Yang lebih kuat daripada angin adalah hamba-hamba-Ku yang senang bersedekah. Dia bersedekah dengan tangan kanannya, tetapi tangan kirinya tidak mengetahui, saking ikhlasnya." Lalu malaikat bertanya, "Ya Allah, apa hubungannya? Kalau tadi iya, besi lebih kuat daripada gunung karena gunung hancur dihantam oleh besi. Kemudian api lebih kuat daripada besi karena api bisa melelehkan besi. Kemudian air lebih kuat daripada api. Api yang membara bisa padam karena air. Nah ini sekarang hambamu yang senang bersedekah, kenapa lebih kuat daripada angin?" Lalu Allah mengatakan, "Angin sekuat apapun, sekencang apapun tidak mampu meredam murkaku. Tetapi hamba-hambaku yang senang bersedekah mampu meredam murkaku." Subhanallah. Begitu hebatnya orang-orang yang senang bersedekah, yang dapat meredam murka Allah, membuat Allah menjadi cinta, menjadi sayang, dan akan dilimpahkan keberkahan-keberkahan di dalam kehidupannya, dan akan dijauhkan dari segala musibah, bala, dan bencana. Lalu bagaimana dengan kondisi yang sekarang ini? Yang notabene kantor-kantor tutup, kemudian kita harus tinggal di rumah, lalu mungkin rencana-rencana yang sudah kita buat, pekerjaan-pekerjaan, deal-deal yang mungkin sudah kita jadwalkan, batal semuanya gara-gara kondisi yang seperti ini. Saudaraku, jangan takut, jangan risau, jangan galau. Kenapa? Karena Allah itu sifatnya tidak akan pernah berubah. Yang maha pemberi tetap Allah maha memberi. Yang maha membagi rezeki tetap Allah maha membagi rezeki. Yang maha pemurah tetap Allah maha pemurah. Dan tidak akan pernah berubah dengan kondisi yang seperti ini. Allah kemudian berubah menjadi pelit? Tidak. Allah berubah menjadi menahan rezekinya? Tidak. Sekali lagi, Allah tetap maha pemurah. Allah tetap maha membagi rezeki, Allah tetap akan mengurus semua keperluan-keperluan hambanya. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Nah, justru dengan kondisi yang seperti ini, Allah mengajarkan kita bagaimana kita mulai kreatif. Bagaimana kita mulai memutar otak, berusaha untuk tetap eksis, berusaha supaya bisa bertahan. Dan disitulah akhirnya muncul kreativitas-kreativitas kita.
upaya-upaya kita, usaha-usaha kita di dalam menjemput rezeki yang sudah Allah siapkan. Nah, sekali lagi, dengan kondisi yang seperti ini, jangan takut besok mau makan apa. Justru itu yang, itu virus yang lebih mengerikan daripada corona. Ketika sudah tidak yakin bahwa Allah Maha memberi rezeki, ketika sudah tidak yakin dengan kekuasaan Allah, ketika sudah tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur ini semuanya, itu lebih membahayakan daripada virus itu sendiri. Oleh karena itu, saudaraku, dalam kondisi yang seperti ini, mari kita sering merenung. Mumpung ada di rumah, mumpung kita sedang banyak waktu untuk merenung, gunakanlah untuk merenung. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Katakan itu berkali-kali. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, tidak ada ciptaanmu yang sia-sia. Ya Tuhanku, tidak ada kondisi keadaan yang kau berikan, yang kau tetapkan di muka bumi ini yang sia-sia. Pasti semua ada hikmahnya, semua ada maksudnya, dan semua ada kebaikan-kebaikan yang tersembunyi di dalamnya. Oleh karena itu, jangan kita terpengaruh oleh hasutan-hasutan setan. Jangan kita terpengaruh oleh tipu daya setan yang terus mengganggu pikiran kita, yang terus mengganggu hati kita, yang secara pelan-pelan menjauhkan kita dengan keyakinan kepada Allah. Dan itu sekali lagi sangat berbahaya daripada virus itu sendiri. Saudaraku, perbanyak sedekah. Jangan takut miskin, jangan takut tidak bisa makan, jangan takut tidak dapat rezeki, karena semua sudah ada catatannya di sisi Allah. Semua sudah ada catatan di sisi Allah. A, B, C, semua hambanya sudah ada catatan rezekinya di sisi Allah. Sampai kita mati, rezeki kita sudah tercatat. Oleh karena itu, sikapi dengan bijaksana. Mari kita banyak merenung, berdoa, mohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan pesan apa, pesan cinta apa yang sudah kau kirimkan kepada kami. Semoga semua saudara-saudaraku yang menyaksikan video ini senantiasa dilindungi oleh Allah dari sekecil apapun penyakit dan sekecil apapun bala bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.